Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memaparkan materi tentang asam amino. Kami dari kelompok 3 yang beranggotaan, yang pertama, Irma Halimatu Sadia NPM 011, Dwika Matris Nandani NPM 019, Bagus Ibnu NPM 035, Nur Komaria NPM 036, dan Nabila Adita NPM 037. Adapun subbab yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian amino dan struktur amino. Yang kedua, sintesis amino. Yang ketiga, reaksi yang terjadi pada asam amino. Yang keempat, klasifikasi amino. Yang kelima, sifat asam amino. Dan yang keenam, aplikasi asam amino. Langsung saja untuk materi yang pertama tentang pengertian amino. Pengertian amino. Asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino sebagai komponen protein yang punya gugus NH2 pada atom karbon alfa dari posisi gugus COOH. Asam amino termasuk golongan yang paling banyak dipelajari karena fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. Yang selanjutnya, struktur asam amino. Asam-asam amino yang terdapat dalam protein adalah asam alfa aminokarboksilat. Struktur asam amino dapat digambarkan seperti gambar di samping. Nah, secara umum, atom C ini mengikat 4 gugus. Gugus pertama yaitu gugus amina, yang kedua gugus karboksilat, dan yang ketiga atom hidrogen, yang keempat gugus sisa R. Selanjutnya, dalam protein tumbuhan dan hewan hanya terdapat 20 asam amino yang lazim dijumpai. Ke-20 asam amino tersebut seperti tercantum dalam tabel di bawah ini. Ini merupakan struktur asam amino. Yang pertama, alanina dengan singkatan ALA dengan struktur CH3, CH, CO2, dan H. Untuk selanjutnya itu arginina dengan singkatan ARG. Next. Asam amino yang mengandung rantai samping karboksil dikelompokkan dalam asam amino asam. Sedangkan asam amino yang mengandung rantai samping amino dikelompokkan sebagai asam amino basa. Sisa dari kedua kelompok ini disebut sebagai asam amino neutral. Next. Nah, untuk yang kedua yaitu sintetis asam amino. Next. Asam amino dapat disintetis di laboratorium dengan berbagai cara. Salah satunya adalah reaksi brominasi asam karboksilat dengan menggunakan Br2 dan PbR3. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi dengan NH3. Adapun reaksinya sebagai berikut. Nah, untuk reaksinya yaitu asam 4 metil pentanoat direaksikan dengan Br2, PbR3, dan air menghasilkan asam 2 bromo 4 metil pentanoat. Kemudian direaksikan dengan NH3 menghasilkan leusina. Kemudian asam 3 hidroksi butanoat direaksikan dengan Br2, PbR3, dan air menghasilkan asam 2 bromo 3 hidroksi butanoat. Kemudian direaksikan dengan NH3 menghasilkan treonina. Yang ketiga yaitu reaksi yang terjadi pada asam amino. Yang pertama yaitu keamfoteran asam.
Asam amino dapat bereaksi dengan asam ataupun dengan basa. Masing-masing akan menghasilkan suatu kation atau suatu anion. Dalam larutan asam, asam amino akan bersifat basa yang akan menerima proton sehingga akan menghasilkan kation. Dalam larutan basa, asam amino akan bersifat asam yang akan memberikan proton sehingga akan menghasilkan suatu anion. Ya, reaksinya dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam larutan asam, asam amino akan bersifat basa yang akan menerima proton, sehingga hasil akhirnya akan menghasilkan kation. Sedangkan dalam larutan basa, asam amino akan bersifat asam yang akan memberikan proton, sehingga akan menghasilkan suatu anion. Reaksi yang kedua yaitu asilasi. Asilasi gugus amino dengan suatu halida asam atau anhidrida asam akan menghasilkan amida. Tapi sifat dari amida ini akan berbeda dibandingkan dengan senyawa asam amino karena nitrogen pada amida tidak bersifat basa. Sehingga senyawa asam amino yang terasilasi membentuk amida ini berbeda sifatnya dibandingkan asam amino. Reaksi dari asilasi sebagai berikut, yaitu anhidrida asam asetat direaksikan dengan alanina akan menghasilkan N-asetilalanina dan asam asetat. Kemudian yang ketiga ada reaksi dengan ninhidrina. Asilasi gugus amino dengan suatu halida asam atau anhidrida asam akan menghasilkan amida. Tetapi sifat dari amida ini akan berbeda dibandingkan dengan senyawa asam amino karena nitrogen pada amida tidak bersifat basa. Sehingga senyawa amino yang terasilasi membentuk amida ini berbeda sifatnya dibandingkan asam amino. Reaksinya dapat digambarkan sebagai berikut, yakni ninhidrin direaksikan asam dengan asam amino akan menghasilkan hidrin datin yang ditandai dengan warna biru ungu dan menghasilkan aldehid dan gas karbon dioksida dan juga air. Nah, selanjutnya ada klasifikasi asam amino. Berdasarkan biosintesis, asam amino diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Ada asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino esensial bersyarat. Asam amino esensial ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh makhluk hidup sendiri, sehingga diperlukan dalam konsentrasi yang cukup banyak. Nah, contohnya di sini ada triptofan yang bersumber dari karbohidrat yang fungsinya mengatur mood dan mengelola protein atau zat kimia yang masuk dalam tubuh. Selanjutnya ada treonin. Ini terdapat pada bahan pangan berupa susu, daging, ikan, dan ada pada biji-wijian yang berfungsi mengatur dan mengolah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Ada metionin yang sumber utamanya dari buah-buahan, daging, ikan, susu, sayuran, serta kacang-kacangan yang fungsinya mengatur zat kolin dan kreatin. Selanjutnya ada lisin, terdapat dalam protein, kedelai, biji polong-polongan, dan ikan, yang berfungsi untuk mengatur dan menyebarkan vitamin B3, serta membantu melawan virus dan racun yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada leusin, yang terdapat pada makanan yang tinggi protein, yang berfungsi untuk kecerdasan dan perkembangan otak. Kemudian mengatur kadar gula yang agar seimbang di dalam tubuh. Selanjutnya ada fenilanilin, yakni asam amino yang menjadi bahan baku pembentukan katekolamin. Katekolamin ini sebagai peningkat kewaspadaan bagi transmisi impuls saraf yang terdapat pada
ikan, daging ayam, telur, dan kedelai. Polin ini terdapat pada produk-produk peternakan seperti daging, telur, susu, dan keju. Asam amino esensial ini terdapat pada biji-bijian yang mengandung minyak seperti kacang tanah, wijen, dan kentil. Polin berfungsi dalam pengendalian kekuatan otot tubuh, mengatur jaringan, dan pembuluh darah. Histidin, yakni jenis asam amino yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan otak bayi, mengatasi alergi, menjaga kesehatan syaraf, membantu mengeluarkan racun, dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada asam amino non-esensial yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh sehingga memiliki prioritas konsumsi yang lebih rendah dibanding dengan asam amino esensial. Nah, contohnya ada sistein yang berfungsi sebagai antioksidan pelindung tubuh dari radikal bebas, juga untuk pertumbuhan dan regenerasi kulit. Ada serin untuk metabolisme lemak, pembentukan jaringan tubuh dan imunitas, prolin dalam mempengaruhi tingkat gizi seseorang, glisin, enzim yang menghasilkan energi dan terlibat pada proses metabolisme glikogen, asam glutamat yang berfungsi dalam proses penyembuhan luka dan mengurangi resiko kerusakan sel otak. Selanjutnya ada asam aspartat untuk meningkatkan stamina tubuh, pembentukan antibodi, peningkatan aktivitas enzim, dan melindungi organ hati, arginin untuk meregenerasi sel dan jaringan tubuh, yang sangat diperlukan dalam penyembuhan luka dan produksi hormon pertumbuhan. Ada alanin, yakni pembentuk otot dan penghasil energi tubuh. Selanjutnya ada glutamin untuk bahan bakar otak yang mengontrol kelebihan amonia. Asparagin dalam keseimbangan syaraf mengurangi kelelahan tubuh serta sistem imun yang berperan dalam sintesis DNA. Dan terakhir ada tirosin yang berfungsi sebagai obat stimulan dan penenang yang efektif untuk meningkatkan kinerja mental dan fisik di bawah tekanan tanpa efek samping. Ada asam amino esensial bersyarat, yakni kelompok asam amino non-esensial, namun pada saat tertentu seperti latihan beban yang keras, produksi dalam tubuh tidak secepat dan tidak sebanyak yang diperlukan, sehingga harus didapatkan dari makanan maupun suplemen protein atau dari asam amino esensial. Sifat-sifat asam amino. Yang pertama yaitu amfoter. Asam amino dapat bereaksi dengan asam maupun basa yang dipengaruhi oleh gugus karboksil asam dan amina basa. Namun, apabila suatu asam amino mengikat lebih dari satu gugus men-COH dan satu gugus amina, maka bersifat asam sehingga berfungsi untuk mendonasikan proton pada basa kuat. Pada pH rendah, asam amino bersifat asam. Sedangkan pada pH tinggi, asam amino bersifat basa, maka dapat diperhatikan keseimbangan bentuk atau struktur dari asam amino. Ini adalah gambaran dari reaksi sifat amfoter. Yang kedua yaitu optis aktif. Semua jenis asam amino kecuali glisin mempunyai sifat optis aktif, yaitu atom C asimetris yang bersifat kiral dengan mengikat 4 gugus yang berbeda. Oleh karena itu, semua asam amino kecuali glisin bersifat dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Yang ketiga, dalam larutan membentuk ion zwitter. Karena asam amino memiliki gugus karboksil men-COOH yang bersifat asam dan gugus amino men-NH
Dua, yang bersifat basa, maka asam amino dapat mengalami reaksi asam basa intramolekul membentuk suatu ion dipolar yang disebut ion Zwitter. Aplikasi asam amino. Asam amino yang menguntungkan adalah triptofan, yaitu yang mempunyai rasa manis 35 kali kemanisan sukrosa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pemanis. Contoh lainnya adalah asam glutamat yang sangat penting peranannya dalam pengolahan makanan karena dapat menimbulkan rasa yang lezat. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal monosodium glutamat, di mana gugus glutamat akan bergabung dengan senyawa lain sehingga menghasilkan rasa enak. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.